selain daripada peruntukan yang dibagi oleh kerajaan pusat, daripada segi bantuan awal sekolahan, pembangunan yang dibagi, tetapi itu mungkin tidak mencukupi. Sebab itu kita harap peranan PIBG kena digerakkan. Dan juga pemimpin-pemimpin tempatan pun nak kena bersama-sama dengan PIBG untuk kita dapat membantu mengenai masalah yang berlaku di sekolah, daripada segi mungkin pembangunannya, mungkin juga daripada segi aktiviti, program-program untuk motivasi anak-anak. Yang ini kena peranan PIBG. Dan kita juga tak nafi, kadang-kadang peruntukan kementerian banyak. Sebab kementerian pun saya faham, kementerian ni yang sekolah lama dia nak kena baiki, yang belum ada sekolah nak kena buat sekolah baru, yang mana sekolah tak cukup nak kena buat bangunan baru. Tetapi soalan yang maintenance ni, penyelenggaraan ni. Jadi sebab itu bagi saya peranan PIBG dengan pihak sekolah ni, dia kena saling bantu-membantu untuk menyelesaikan masalah-masalah kecil inilah yang ada di sekolah. Beza yuran sekolah dengan yuran PIBG. Yuran PIBG ni dia putuskan oleh Mesyuarat Agung PIBG. Tak ada kena-mengena dengan kerajaan. Hanya PPD memantau. Mungkin ada kekeliruan kali. Di mana yang dikatakan yuran percuma ni, yuran-yuran yang dibayar kepada pihak sekolah, mana dia bayar lagi? Malah bukan saja yuran percuma, dia bagi lah bantuan awal persekolahan satu anak RM100. Tetapi yuran PIBG ni dia tidak ada kaitan dengan kerajaan, tak ada kaitan dengan pihak sekolah, kerana ianya diputus dalam mesyuarat agung PIBG. Jadi kalau siapa setuju, siapa tak setuju, dia kena debat lah, dia kena bahaskan. Kalau ketujuan PIBG tinggi, jadi bapa yang hadir itu nak kena berbahas lah. Dan kalau saya tengok ada yang di antara PIBG yang undi, siapa sokong kata RM50 sebulan, siapa sokong RM30 sebulan, dia ada keputusan yang dibuat oleh ahli-ahli PIBG. Jadi tapi kalau ibu bapa tak datang mesyuarat agung PIBG, dia mungkin tak tahu apa yang berlaku dalam satu mesyuarat agung PIBG.